Guys, kayaknya ini saatnya kita kenalin Bang Marco ke semua anak AJ. Gue tahu banget nih, sore-sore kayak gini pasti anak AJ itu baru pulang dari warung baru. Dan pasti ada di jalan. Ayo, Nan. Ya udah sih, Nan. Kita sikat aja. Baru banget. Tanggul gue udah gatel banget nih buat ngantulin aja. Wah, ya lu gatel. Guys, sekalian aja kita bikin momen ini waktu untuk kita kirim paket untuk anak-anak aja. Paket spesial berisi warning untuk mereka. Betul banget lo. Ya, bagus. Yaudah, sekarang saatnya kita ketemuin AJ dan kita kibar bendera depan dia. Kalau kita Godzilla. Godzilla. Biasanya anak-anak aja selalu lewat sini. Ya udah, kalau gitu kita tungguin aja. Nah, itu mereka tadi. Guys, kita ikutin mereka di tempat sepi, kita ajar mereka. Godzilla! Tristan! Maksud lo apaan ngalangin jalan kayak gini, ya? Menjadi jagoan lo? Lo semua itu kebanyakan ngomong, ya? Lo semua cuma gede dibacot, otak lo kecil. Dan selama ini, lo itu bisa aman karena ada Boy. Lo ngumpet di keteknya Boy. Tapi sekarang nggak ada Boy, lo semua itu cemen! Ya udah. Sekarang kita buktiin aja siapa yang cemen. Godzilla, serang! Serang! Gue mau bilang sama kalian semua ya, gue Marco, leader Godzilla sekarang. Mulai hari ini, gue bubarin anak jalan.